Oke, nah di sini kita punya soal ya, soal limit. Nah, ini ya, ini kan istilahnya belum dalam bentuk paling sederhana ya, bukan dalam bentuk yang paling sederhana gitu. Nah, oke, ini kita kaliin dulu ya, nah menjadi limit x menuju ta hingga, ini kalau kita kuadratin dapatnya kan x kuadrat min 4x plus 4 gitu kan, nah, dikali x pangkat 3 tambah 5 dibagi ya 2x pangkat 5 tambah 3x pangkat 3 dikurang 2x min 1. Nah, oke, okay. Limit x menuju tak hingga, oke, okay. Nah ini kita kaliin lagi nih ya, x pangkat 3 dikali x pangkat 2 jadi x pangkat 5. X pangkat 3 kali min 4x jadi min 4 x pangkat 4. X pangkat 3 dikali 4 jadi 4 x pangkat 3. 5 kali x kuadrat jadi 5 x kuadrat. 5 kali min 4 min 20 x. 5 kali 4 20 per 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 2x min 1. Nah, oke, okay. Jadi limit x menuju tak hingga. Nah, oke, okay. Ini kan pangkatnya yang tertinggi itu 5 ya, pangkat 5. Nah, kalau udah dapat pangkat yang tertinggi, ya udah kita bagi dengan pangkat yang tertinggi ya. Jadi x pangkat 5 dikurang 4x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang 20x ditambah 20. Nah, ini kita bagi dengan x pangkat 5, ini juga kita bagi dengan x pangkat 5, ini juga kita bagi dengan x pangkat 5, sama ya. Oke. Okay. Nah, ataupun boleh juga sih di penyebutnya kalian tarik garis gitu. Tapi kalau umumnya ya begini caranya ya. Nah, yang ini kita bagi juga dengan x pangkat 5 ya. Nah, oke, ini ada cara cepatnya ya. Nantilah di ujung ya. Nah, x pangkat 5, x pangkat 5, x pangkat 5, x pangkat 5. Nah, yang bisa kita bagi dengan x pangkat 5 ya udah kita bagi. Jadi ini limit, ini kalau kita coret kan hasilnya 1 ya. Nah, paham ya maksudnya ya? Nah, ini min 4 per x ya. 5 kurang 4 kan 1. 5 kurang 3 2. Oke. Nah, ini enggak ada nih. 5 dikurang 2 3. Nah, min 20 x pangkat 4 ini 20 x pangkat 5 dibagi ya, kita coret 2 ditambah 3 per x kuadrat min 2 per x pangkat 4 dikurang 1 per x pangkat 5. Nah, oke, sampai sini pahamnya. Nah, barulah kita masukkan x nya di sini tak hingga ya. Nah, jadi sama juga dengan 1 per 4 dibagi tak hingga ditambah 4 per tak hingga ya dikuadratin tambah 5 per tak hingga pangkat 3 dikurang 20 per tak hingga pangkat 4 ini tambah 20 per tak hingga pangkat 5 dibagi 2 tambah 3 per tak hingga dipangkatin 2 ya dikurang 2 per tak hingga pangkat 4. Oke, okay. Nah, habis itu pangkat 2 pangkat 3 ya, sorry. Nah, 2 3, oh ini ya pangkat 4 tadi, betul ya, pangkat 4 lalu ini min 1 per tak hingga pangkat 5. Nah, kita tahu bahwa kalau semisal ini pangkat 4 ya, kalau semisal angka ya,
angka dibagi tak hingga itu pasti hasilnya 0. Nah, jadi ini dapat juga kita ubah. 1 dikurang 0 ditambah 0 ditambah 0 dikurang 0 ditambah 0 sama dengan 1. Gitu. Yang ini 2 ditambah 0 dikurang 0 dikurang 0. Ya, 2 kan. Nah, jadi jawabannya setengah. Ya. Nah, ini. Setengah atau 0,5. Ya, sama aja. Setengah juga boleh. Nah. Oke, ini kan jawabannya nih. Kalau kalian mau cara cepatnya ya. Oke. Sampai ini kan udah kita jabarin ya. Nah, sampai sini itu udah selesai, udah dapat kita jawabannya ya. Udah dapat jawabannya. Ini kan x pangkat 5 yang tertinggi nih ya. Nah, pangkat yang tertinggi antara yang di pembilang dan penyebut itu sama ya. Pangkatnya tuh sama-sama tinggi, di atas sama di bawah. Ya udah. Kalian coret aja, ini kan koefisiennya 1 nih ya. Nah, kalian coret aja nih ya yang tertinggi. Nah, ya udah, kalau yang tertinggi ini rajanya udah mati gitu ya, coret aja anak buahnya gitu, sisanya 1/2 gitu, kita ambil koefisiennya. Oke, jadi ini jawabannya 1/2 ya, 1/2. Oke, semoga kalian paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.